Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita ada kelas subuh pagi ni. So, I teruskan pagi ni dengan doa. Kita berdoa sekejap je lah. Kita doa pagi hari masuk ke apa tu? Ke batas ofis ni. Nampak saya tak siap. Okay. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, aku bermohon kepada Allah, Allah Tuhanku, sebaik-baik tempat masuk dan sebaik tempat keluar. Dengan nama Allah aku masuk, dengan nama Allah aku keluar. Kepada Allah aku berserah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga diberkati Allah dengan limpah kurnia Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa kita pagi hari, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, thank you for this day. Help me use it well. I need face to meet its demands honestly, friendliness to share the pain and joy of others, patience so as not to give up hope, a sense of humor to separate what matters from what does not. I begin this day with only Allah. I want to leave it and end it with only Allah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita sentuh pasal sifat-sifat Allah sebagai tiang petunjuk jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua wajib dapat mengambil petunjuk dari adanya sifat-sifat Allah itu, berjalan dengan menggunakan cahaya daripadanya dan mengambilnya sebagai percontohan yang tertinggi. Malahan wajib kita jadikan sebagai puncak tujuan sehingga kita dapat mencapai darjat kejiwaan dan kerohanian yang sempurna mungkin yang dapat dicapai oleh kita seorang manusia. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah telah mengarangkan sebuah kitab yang diberinya nama Al-Maqsidul Asna. Di dalamnya beliau menghuraikan perihal Asma'ul Husna bagi Allah Ta'ala. Dijelaskan pula di situ apa yang menjadi bahagian setiap orang mukmin dari setiap nama itu. Itulah yang sepatutnya kita manusia gunakan sebagai pedoman untuk kembali. Dari kitab Adinul Islami ataupun Agama Islam, kita dapat mengutip sedikit huraian-huraian sebagai Allah adalah Rabbul Alamin, yakni menguasai seluruh alam. Hari ini tak ada kuliah subuh sebab ustaz tu tak datang. So hari ini dia tak ada pul Al-Quran. So I tak attend lah kuliah subuh hari ini. Tapi kita tinggal sini sampai pukul 7 sampai syuruk, dan tunggu 15 minit solat sunat isyrak, solat sunrise prayer pagi. Okay, Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Rabbul Alamin, yakni menguasai seluruh alam. Ini adalah sebagai percontohan yang amat tinggi sekali yang setiap orang mukmin wajib merasakan isi kandungannya dan mencontohinya. Oleh sebab itu, wajiblah ia berbuat baik untuk memberikan didikan kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, wajiblah kita berbuat baik untuk memberikan didikan kepada diri kita sendiri. Berbuat baik pula kepada seluruh keluarga kita, makhluk-makhluk Allah di sekitar kita, dan berbuat segala sesuatu yang membawa kebaikan dan
kemaslahatan serta kebahagiaan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, umatnya, bangsanya, negara kita dan seterusnya. Allah adalah Rahman, yakni Maha Pengasih. Allah memberikan kenikmatan kepada kita dan seluruh makhluk Allah. Hari ini kuning tak masuk. Kuning? Kuning? Kuning makan kat luar. Luar api. Kuning, kuning? Allah memberikan kenikmatan kepada seluruh makhluknya, menunjukkan kecintaannya kepada semua kita ini, sekalipun makhluk-makhluk Allah itu tidak menunaikan pekerjaan yang wajib dipersembahkan kepada Allah Tuhan itu, yang menjadi hak Allah untuk diterima Allah. Hari ini kuning tak masuk malam tadi sebab dah bagi makanan. Kuning, kuning, kuning. Ini pun merupakan percontohan yang amat luhur sekali, yang setiap kita manusia hendaknya memperhiaskan diri kita dengan sifat tersebut. Dengan demikian, ia akan menjadi, dengan demikian kita, alhamdulillah, insya Allah akan menjadi seorang yang penyantun, pengasih dan penyayang kepada umatnya, bangsanya, mengerjakan segala kebaikan semata-mata, mengharapkan keredaan Allah Ta'ala semata-mata, bukan kerana ingin mengharapkan mengambil kemanfaatan atau keuntungan atau kerana takut terkena bahaya yang tidak dikehendaki. Allah adalah Rahim, pengasih dan penyayang, penyantun, yakni Rahim, yakni penyantun. Rahim adalah penyantun, membalas setiap manusia sesuai dengan amalan yang dilakukan. Itu pun merupakan percontohan yang tertinggi pula, yang memberikan pelajaran kepada kita setiap orang supaya suka membandingkan kebaikan dengan kebaikan pula dan tidak sebaliknya. Allah Ta'ala adalah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Dalam Al-Fatihah kita baca Maliki Yaumiddin, yakni merajai hari pembalasan. Jadi Allah itu akan memperhitungkan semua amal perbuatan seluruh manusia ciptaan Allah tepat dan sesuai dengan apa yang ada, dengan seadil-adilnya. Kemudian yang berbuat buruk akan dibalasnya pula dengan balasan yang buruk. Itu bukannya dilakukan kerana hendak membalas dendam, tetapi dilaksanakan dengan jiwa yang penuh kasihan dan kelapangan dada, sebagaimana yang dilakukan seorang tuan yang penyayang kepada hambanya yang sedang bersalah, ataupun sebagai seorang bapa terhadap anaknya. Itu pun merupakan percontohan yang keluhurannya kiranya tidak ada tara dan bandingannya, sebab dengan mengenangkan sifat tersebut, maka setiap kita manusia yang suka meniru dan mencontohnya pasti akan mengharuskan peribadinya untuk juga bersifat lapang dada, toleransi, suka memaafkan dalam pergaulan dan muamalatnya dengan segala lapisan manusia di dalam masyarakat ini. Dalam masyarakat ini kecil je lah, kampung ni kecil je. Tapi kita tak boleh kenal semua orang pun. Okay. Keempat macam sifat tersebut itu memang merupakan sifat-sifat Allah Ta'ala yang terluhur dan paling menonjol sekali. Itu pulalah yang dapat dijadikan sebagai percontohan yang terbaik dan termulia. InsyaAllah, apa yang dapat dikatakan mengenai keempat sifat tersebut
Dapat pula dikatakan daripada sifat-sifat yang lainnya. Misalnya saja, sifat kecintaan dan kesayangan ataupun rahmah yang merupakan sifat-sifat Allah Ta'ala pula yang lalu dituangkan dalam nama-nama Allah Ta'ala yang berbunyi seperti Maha Belas Kasihan, Maha Mencintai, Maha Mengampunkan, Maha Menerima Terima Kasih, Maha Menyelamatkan, Maha Memberikan Kesentosaan atau Ketenangan, Maha Baik dalam Tindakan dan Pemberian, Maha Meninggikan Darjat, Maha Memberi Rezeki, Maha Memberi Kurnia, dan Maha Luas Anugerah Allah itu. Maksudnya kita faham Maha Luas Anugerahnya, antara sifat-sifat Allah yang kita perlu ingat setiap pagi hari, ingat pada diri kita, iaitu Allah Al-Ra'uf, Al-Wadud, Al-Afu, Al-Syakur, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Bar, Al-Rafi'ud, Al-Razak, Maha Pemberi Rezeki. Itu kita ingat Allah Maha Kafi, Ya Ghani, Ya Fatahu, Ya Razak, 100 kali sebelum pukul 7 syuruk, belum sunrise, belum syuruk, kita ingat 100 kali Allah Maha Kafi, Ya Ghani, Ya Fatahu, Ya Razak dalam hati, ya. Al-Wahhab, Al-Wasi, semua sifat yang tertera atau apa tu yang semua sifat yang telah disebutkan, semua sifat yang saya sebutkan tersebut itu hendaknya digunakan oleh kita setiap manusia sebagai contoh untuk tindakan yang perlu dilaksanakan, hendaknya dijadikan sebagai pelita petunjuk jalan yang harus ditempuhinya dalam perjalanan hidup kita setiap hari, mengikuti petunjuk yang benar yang diberikan, dan pula hendaknya diri kita ini diberi hiasan dengan sifat-sifat yang baik-baik tersebut sebagaimana yang telah dihuraikan, dikemukakan. Juga seperti sifat-sifat ilmu atau mengetahui yang lalu dituangkan dalam nama-nama Allah Ta'ala yang bermaksud Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Menyaksikan, Maha Meneliti atau Mengamat-amati, Maha Mengetahui yang Rahsia. Waktu saya doa dengan doa burung tunduk datang ke sini, saya baca doa Nabi Daud setiap pagi. Sifat-sifat tersebut, sifat Al-Alim, Al-Hakim, Al-Sami', Al-Basir, Maha Mendengar, Maha Melihat, Al-Raqib, Al-Raqib, Maha Meneliti atau Mengamat-amati. Details, the watchful, the watchful, Al-Raqib, the caretaker, Batu Raqib, nama daripada Al-Raqib, the watchful, yang careful, yang maha meneliti atau mengamat-amati, ya Al-Batin, maha mengetahui yang rahsia, Al-Batin, hidden, yang tersembunyi, Al-Batin. Sifat-sifat tersebut itu pun wajib pula diikuti oleh setiap kita manusia agar kita dapat mencapai tingkat yang tertinggi yang mungkin dapat dicapai oleh kita manusia dalam hal ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Allah SWT telah mentakdirkan untuk menjadikan kita manusia ini sebagai khalifah atau pengganti yang diletakkan di atas permukaan bumi yang bulat ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikala Allah Tuhan kamu berfirman kepada malaikat-malaikat, sesungguhnya aku membuat khalifah pengganti di bumi. Sadaqallah al-azim. 30. Manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai
Khalifah Allah. Ini diberi keistimewaan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Oleh sebab itu, manusia ini pun diberikan pengetahuan perihal nama-nama seluruh benda yang ada. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 31 lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal yang berhubungan khusus dengan kebijaksanaan Allah, maka Allah Ta'ala telah mengutuskan Rasul-Rasul Allah untuk memberikan bimbingan, pimpinan dan petunjuk kepada semua umat manusia, juga untuk mengajarkan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Okey, dan dalam surah Al-Baqarah juga ayat 151, 164 dan boleh kita ikuti. Dan yang penting, yang teristimewa dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah sebut A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari antara mereka untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat ataupun keterangan-keterangan Allah, menyucikan mereka, mengajarkan kepada mereka itu kitab dan hikmat, sekalipun mereka itu sebelumnya dahulunya adalah dalam kesesatan yang nyata. Ada cerita dengan doa, bacakan semua apa itu manusia, malaikat. Ini contoh pasal malaikat. Apa ni? Okey, di bumi dunia dan di akhirat. Kita ingat pagi-pagi, kita ingat tu je penting. Insya-Allah kenyataan-kenyataan keimanan tu disusuli kemudian. Biasalah, siapakah malaikat itu? Ada siapa-siapa boleh ceritakan ayat apa, siapa tu malaikat, macam mana malaikat tu, macam mana malaikat keutamaan manusia lebih daripada malaikat, kita lebih daripada malaikat, kalau kita betul-betul lah. Tapi malaikat, kita tahu malaikat tabiat dia, dia dikurniakan daripada cahaya, tapi dia macam mana perbezaan tafawut ataupun perbezaan malaikat tu macam mana, karya malaikat, karya malaikat dalam malam, bukan malam, dalam alam roh, dalam alam spiritual ini, ada karya malaikat, malaikat yang turun membawa wahyu dan menolong kita berkarya, karya malaikat dalam alam dunia dan yang berhubungan dengan kita manusia, menggiatkan kekuatan rohani kita yang ada dalam diri kita manusia dengan mengilhamkan kebaikan dan kebenaran semata-mata. Okay, saya bagi kuliah you all, tak ada kuliah hari ini. Saya boleh bagi kuliah untuk you all, doa malaikat untuk orang-orang mukmin. Macam mana? Kita berdoa, kita orang mukmin, kita ikut patuh dengan suruhan Allah. InsyaAllah, kita pergi masjid, kita pergi semua bacaan takmin malaikat bersama kita, orang-orang yang bersembahyang, kita tahu semua. Kita perlu tahu dan kita tahu tabiat malaikat, kehadiran malaikat tu bila dalam solat-solat subuh dan asar setiap hari. Dia, subuh ni dia ganti shift, asar dia ganti shift lain, malaikat lain turun, malaikat naik, turun naik. Turunnya malaikat di waktu ada bacaan Al-Quran. Macam ada masjid tak ngaji sebelum nak azan. Kena ada, kena ada ngaji sebelum azan. Malaikat tu turun ketika ada bacaan Al-Quran untuk ikut mendengarnya dalam hadis, ada buku hadis, ada kayu hadis. You kena ikut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dengan lafaz Muslim. Nanti saya ceritalah kehadiran malaikat dalam majlis zikir, pengajian dan lain-lain kita zikir ataupun kita ulang yang pertama kita, yang kita belajar tu, malaikat ada. Sekarang ni malaikat ada ni, lampu ada, malaikat ada, cahaya ada. Kita nampak cahaya muka ni, muka disinari oleh cahaya malaikat, lain, rupa lain.
tak. I tak buka I pras buka I berangan lah. Tempat ni bibir nampak di mata kepala you all, bibir nampak ni. Masya Allah. Cahaya masya Allah. Permohonan keramatan dari malaikat untuk kaum mukmin, terutama para ahli ilmu. Okey dah, sampai situ je hari ni cerita kat you all. And then kita sama lagi hari lain. Dengan itu kita doa dengan doa Nabi Daud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa Nabi Daud. Ya Allah, Engkau dan malaikatmu fahamkan Nabi Sulaiman AS akan dia dan masing-masing Allah Engkau dan malaikatmu berikan hukum dan ilmu. Allah Engkau dan malaikatmu menundukkan gunung ganang dan berburung kepada Nabi Daud AS dan semuanya itu Engkau dan malaikatmu lah yang membuatnya. Ya Allah, Tuhan yang maha hidup dan yang berdiri sendiri, Tuhan kepada Nabi Musa AS, Tuhan kepada Nabi Harun AS, Tuhan kepada Nabi Ibrahim AS dan Tuhan kepada Nabi Isa AS serta Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW dan Tuhan kepada sekalian makhluk. Berilah aku rezeki faham, rezeki ilmu dan rezeki hikmat dan rezeki fikiran dengan rahmatmu ya Allah, Tuhanku, Tuhan yang maha pengasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya Rabbul Alamin. Okey, insyaAllah. Okey, sama lagi besok. Aku cik dah masuk. Dah makan. Dia dah ada habuan dia. Dia dah datang lah. Dia nak makan lah. Dia behave very good. Dia pray. Tak ada lah. Coaching alim.